Untuk materi belajar Syakofa Duha untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semua ya, malam sepuluh satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa. Mandi wajib namanya. Yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu namanya mandi wajib karena besar. Baik, jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya. Pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis ciri kita, najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh-contoh najis ya. Maka
badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah, itu sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa, aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka nanti semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tidak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tidak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya, sudah masuk waktu atau belum. Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak-anak? Ada 5, khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anak semua ada 13. Ya, ada berapa anakku? 13. Salah satu asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya kemarin sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Itu kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah,
Iya kan? Nah, nih. Nah. Kalau tanganmu tidur miring, terlentang. Nah, nih, buatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau mana nanti disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malam pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak. Sekedar kita membaca Subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumakninah itu artinya kita menenangkan diri setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca Subhanallah Rabbiyal Azim. Jeda antara rukuk dan itidal namanya tumakninah. Yang kelima, itidal. Apa itidal, Nana? Itidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini itidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini itidal. Ya, itidal. Selesai itidal? Nah, apa bacanya itidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan itidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, makanya sholat tidak boleh cepat, ya. Yang ketujuh adalah sujud dua kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya dua kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya dua kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang. Tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kalau sujud dua kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini, ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang kesepuluh membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah sampai innaka hamidum majid, nanti akan mengalamatkan nanti, kan? Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya satu kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir yang ke-13 adalah tertib berurutan, mulai dari niat berdiri tabulatul ihram sampai salam masuk urutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya. Semoga anak cuma paham. Nanti kita mulai praktekkan itu akan bagus. Baik itu mulai praktek sholat sunat duha. Mulai baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya. Cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula. Ya, renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatu al-mubarakatu shalawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qurbhu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman fa tahhirhu بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran pertama, terlebih dahulu kita akan murajaah kembali surat Al-Baqarah yaitu ayat 51 sampai 55 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق الله العظيم. Pelajaran pertama kita hari ini adalah Himzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 64. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 64, mari kita murajaah kembali surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 63 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna qrib بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقَلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Shadaqallahul Azim. Sekarang kita akan melanjutkan hafalannya surat Al-Baqarah ayat 64. Sebelum kalian menghafalnya, Mualim akan membacakannya sesuai dengan hukum tajwidnya. Silakan diperhatikan ayatnya, disimak bacaannya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabati faqulna lahum. Untuk memudahkan kita menghafalnya, Malim akan membagikan ayat ini menjadi dua bagian. Sekarang simak dan ikuti apa yang Malim bacakan. Summa tawallaitum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaikum. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ثم توليتم من
ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin 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 summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin summa
tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bagian anak mualim yang sudah hafal, silakan disetorkan kepada mualim atau mualimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan dihafal lagi dengan cara diulang-ulang. Diulang-ulang, nanti kalian bisa hafal. Kita mengulang kembali. Hukum-hukum mim sukun. Ahkamul, ahkamul mimis sukuni. Hukum-hukum mim sukun. Pertama yaitu ikhfa asy-syafawi. Nah, dikatakan hukum bacaannya ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ya huruf ba. Ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, contoh. Lahum bima, lahum bima. Ikhfa artinya samar-samar, maka kita baca samar-samar dua harokat. Lahum bima, lahum bima, lahum bima. Nah, yang kedua idghamul mim. Idghamul mim atau nama lainnya idghamul mithlaini. Idgham artinya berdengung. Mimi artinya mim bertemu dengan mim. Jadi idghamul mimi ialah apabila mim mati atau mim sukun, mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Bertemu dengan mim berharokat. Boleh fathah atau kasroh atau dhammah. Maka
hukum bacaannya yaitu idgham mimi. Kita baca dua harokat. Nah, mislaini ini artinya dua huruf yang sama, yaitu huruf mim dengan huruf mim. Idghamul mimi dengan idgham mislain itu sama ya. Nah, jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup atau mim berharokat, hukum bacaannya yaitu idghamul mimi. Contohnya lahum mim ma. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim yang berharokat, harokatnya kasro. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Nih, maka hukum bacaannya idghamul mimi atau idghamul mislain. Kita baca berdengung dua harokat. Lahum mimma, lahum mimma, lahum mimma. Nah, setelah dari dua tadi, irfa usyafawi dan idgham mimi, yang ketiga yaitu ya izharus syafawi. Izharus syafawi. Nah, kita artikan izhar. Apa arti izhar? Ya, jelas. Syafawi berasal dari bahasa syafatun. Syafatun artinya bibir. Nah, jadi izhar syafawi jelas, membaca dengan jelas dari bibir. Kenapa dari bibir? Karena kita belajar hukum mim sukun. Mim, mim itu kedua bibir menempel. Mim. Nah, jadi izhar syafawi artinya jelas dari bibir. Nah, huruf izhar syafawi ialah apabila mim sukun bertemu dengan dikatakan izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, huruful hijaiyah, illa. Illa artinya kecuali. Nah, semua huruf hijaiyah kecuali selain huruf ba dan huruf mim. Nah, apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Paham? Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada huruf mim sukun kemudian bertemu dengan huruf
Wow. Nah, kita baca dengan jelas tanpa berdengung. Alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala. Jelas tanpa berdengung. Kalau kita membacanya alaihim wala, itu berdengung, itu sah, salah. Yang benar alaihim wala. Contoh yang lain, an'amta, an'amta, mim sukun bertemu dengan huruf ta. An'amta, an'amta. Kita baca dengan jelas tanpa berdengung. An'amta. Maka hukum bacaan mim sukun bertemu dengan ta ialah izhar syafawi. Nah, di dalam Al-Quran sangat banyak contoh dari izhar syafawi. Perlu diingat, huruf izhar syafawi ialah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Sampai sini bisa diingat? Ahkamul mimi wan nunil musyaddadataini. Hukum mim dan nun bertasydid. Hukum mim dan nun bertasydid. Nah, apabila ada nun atau mim yang bertasydid, wajib kita gunnahkan. Apa itu gunnahkan? Kita dengungkan. Nah, berapa lama kita dengungkan? Berapa harokat? Ulama berbeda pendapat tentang lamanya kita gunnahkan. Sebagian ulama mengatakan 2 harokat, dan sebagian ulama lagi mengatakan selama kita menutup jari kita perlahan. Jadi bisa juga 5 harokat. Nah, kita mengikut yang mana? Kita ikut saja yang palinglah lama, yaitu 5 harokat. Nah, ada dalilnya? Ada dalilnya di sini. Wa gunna miman thumma nunan syuddidan. Wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Nah, dan gunnahkanlah setiap mim dan nun yang bertasydid. Dan sebutlah masing-masing sebagai huruf gunna. Jadi, ketika ada mim bertasydid dan nun bertasydid, kita sebut dengan sebutan gunna. Maka kita harus membacanya dengan berdengung. Boleh 2 harakat atau sampai 5 harakat. Nah, coba kita baca bersama. Contoh di bawah ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian amma yatasa'alun. Lagi, amma yatasa'alun. Sekali lagi, amma yatasa'alun. Kemudian, qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulki. Sekali lagi. Qulillahumma malikal mulki.
malikal mulki. Kemudian hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Kemudian thumma kulla sayalamun. Oh, afwan, salah mu'limah ya. Thumma kalla sayalamun. Sekali lagi. Thumma kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun. Kemudian kalla lamma yaqdima amarah. Kalla lamma yaqdima amarah. Sekali lagi. Kalla lamma yaqdima amarah. Kemudian wa amma man khafa. Wa amma man khafa. Wa amma man khafa. Kemudian aklallamma. 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 Kemudian mimma khuliq. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Sekali lagi ya. Mimma khuliq. Kemudian ayat baru. Falamma ra'awhu zulfah. Falamma ra'awhu zulfah. Falamma ra'awhu zulfah. Kemudian amman yamshi. Amman yamshi. Amman yamshi. Contoh berikutnya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian ya ayyuhal muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil. Kemudian ajalum. Ajalum musamma. Ajalum musamma. Ajalum musamma. Hammazim masya'. Hammazim masya'. Hammazim masya. Minggu sebelumnya
kita sudah membahas kelainan yang terjadi pada organ gerak pasif manusia, yaitu kelainan atau penyakit yang terjadi pada tulang manusia. Ada berapa kelainan atau penyakit yang terjadi pada tulang manusia? Ada 6. Nah, kita ulang ya. Yang pertama, fraktura. Apa yang dimaksud dengan fraktura? Fraktura yaitu patah tulang. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis ini yaitu pengeroposan pada tulang. Yang ketiga, fisura. Fisura ini disebut dengan retak tulang. Yang keempat yaitu lordosis. Yang kelima, skoliosis. Yang keenam, kifosis. Kelainan pada organ gerak tulang ini ada 6. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang. Yang kedua, osteoporosis. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Yang keempat, lordosis. Yang kelima, skoliosis. Yang keenam, kifosis. Nah, melanjutkan pelajaran minggu lalu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelainan atau penyakit yang terjadi pada organ gerak aktif manusia. Apa itu organ gerak aktif manusia? Yaitu otot. Kelainan atau penyakit yang terjadi pada otot manusia ada 4. Kita akan membahas ada 4. Yang pertama, hipertrofi. Yang kedua, atrofi. Yang ketiga, stif. Yang keempat, tetanus. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi ini yaitu ukuran otot yang membesar. Yang kedua yaitu atrofi yaitu ukuran otot yang mengecil. Yang ketiga, stif disebut juga dengan kaku leher. Yang keempat yaitu tetanus. Tetanus ini disebut juga dengan kejang otot. Pertama, hipertrofi. Hipertrofi atau ukuran otot yang membesar. Ukuran otot yang membesar ini terjadi karena otot kita diberikan kerja atau aktivitas atau kegiatan yang berlebihan secara terus-menerus. Nah, dalam agama Islam, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya, contoh hipertrofi ini terjadi ketika melakukan pekerjaan yang berat, bisa juga ketika melakukan olahraga ekstrim, olahraga berat secara berlebihan. Nah, ini bisa mengakibatkan hipertrofi.
Gambar 1 merupakan contoh otot yang tidak mengalami penyakit atau otot yang sehat. Nah, sekarang perhatikan gambar 2. Gambar 2 ini merupakan contoh otot yang mengalami kelainan, yaitu hipertrofi. Hipertrofi atau ukuran otot yang membesar. Nah, antara gambar 1 dan gambar 2 ini merupakan perbandingan otot yang normal dan otot yang mengalami hipertrofi. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi ini disebut juga dengan ukuran otot yang mengecil. Ukuran otot mengecil, fungsi otot juga melemah. Apa penyebab dari atrofi ini? Penyebab atrofi ini yaitu karena adanya penyakit polimilitis. Karena adanya penyakit polimilitis pada otot, sehingga merusak saraf, otot dan mengakibatkan turunnya kerja otot. Perhatikan gambar 1. Gambar 1 merupakan contoh otot yang normal. Contoh otot yang normal atau otot yang tidak mengalami gangguan. Sekarang perhatikan gambar 2. Gambar 2 merupakan contoh otot yang mengalami kelainan yang disebut dengan atrofi. Nah, antara gambar 1 dan gambar 2 merupakan perbandingan otot normal dan otot yang mengalami atrofi. Otot yang mengalami atrofi ini ukurannya lebih kecil daripada otot yang mengalami daripada otot yang normal. Yang ketiga yaitu stiff. Stiff disebut juga dengan kaku leher. Nah, stiff ini terjadi karena ada gangguan pada otot trapesius leher. Yang mengakibatkan leher sulit atau sakit jika digerakkan. Stiff atau kaku leher ini terjadi karena adanya gerakan tiba-tiba yang menghentak atau disebut juga dengan salah gerak. Yang keempat yaitu tetanus. Tetanus ini mengakibatkan kejang pada otot. Kejang pada otot ini terjadi karena adanya bakteri. Kejang pada otot ini terjadi karena adanya bakteri yang mengakibatkan otot kita mengalami kejang. Kita kali ini adalah tentang ide pokok dan kalimat pengembang sama seperti materi kita sebelum-sebelumnya. Materi kita kali ini adalah tentang ide pokok dan kalimat-kalimat pengembang. Supaya kita lebih memahami isi teks yang kita baca, maka kita perlu mengetahui ide pokok yang ada pada teks. Supaya kita lebih memahami, mengetahui isi dari teks yang kita baca, maka kita perlu mengetahui ide pokok teks tersebut. Jadi ide pokok itu gunanya supaya kita dapat mengambil kesimpulan dari teks yang kita baca untuk setiap paragrafnya. Yang kedua, supaya kita lebih memahami teks yang kita baca untuk setiap paragrafnya. Yang dimaksud dengan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar, yang menjadi inti, atau yang menjadi pokok yang akan dikembangkan dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar, inti, pokok yang akan dikembangkan dalam sebuah paragraf. Ide pokok ini berfungsi sebagai topik atau pembahasan sebuah paragraf. Ide pokok ini berfungsi untuk sebagai topik atau pembahasan dalam sebuah paragraf.
yang dimaksud dengan paragraf. Jadi paragraf ini adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf yang baik tersusun dari sebuah atau satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Suatu atau sebuah paragraf yang baik terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini biasanya disebut juga dengan kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Sekarang apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Jadi kalimat utama itu merupakan kalimat yang terdapat ide pokok. Ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung atau yang mengembangkan ide pokok sehingga menjadi sebuah paragraf yang terpadu atau yang berurutan. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok sehingga ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang atau kalimat pendukung merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok sehingga ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok sehingga ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Untuk dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, otomatis ada tips-tips atau trik-trik tertentu atau langkah-langkah yang harus kita buat atau yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membaca dengan cermat, dengan teliti setiap paragrafnya. Yang pertama adalah cermat dalam membaca teks pada setiap paragraf. Yang kedua, ulangi lagi bacaan tersebut pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, kita tandai setiap kalimat-kalimat yang ada pada setiap paragraf. Yang keempat, kita bandingkan setiap kalimat-kalimat yang ada pada setiap paragraf. Kita bandingkan setiap kalimat-kalimat yang ada pada setiap paragraf, baru kita tentukan mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Setelah kita dapat kalimat utama, baru kita bisa menentukan ide pokok yang ada pada setiap paragrafnya. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf dalam teks yang pertama adalah membaca teks dengan teliti. Membaca teks dengan teliti. Membaca teks dengan teliti. Cermat dalam membaca setiap paragrafnya. Cermat dalam membaca setiap paragraf yang ada di dalam teks. Cermat dalam membaca setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kita tandai kalimat-kalimat yang ada pada setiap paragraf. Kita tandai setiap kalimat-kalimat yang ada dalam setiap paragraf. Kita tandai setiap kalimat-kalimat yang ada pada setiap paragrafnya. Yang keempat, baru kita bandingkan setiap kalimat-kalimat yang sudah kita tandai. Kita bandingkan setiap kalimat-kalimat yang sudah kita tandai pada setiap paragrafnya. Kita bandingkan setiap kalimat-kalimat yang sudah kita tandai pada setiap paragrafnya. Setelah kita bandingkan, baru kita tentukan mana kalimat utama dan mana kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya. Setelah kita bandingkan, baru kita tentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Setelah kita bandingkan, kita tentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Setelah kita mendapatkan kalimat utamanya, baru kita bisa dapat menentukan ide pokoknya. Setelah kita mendapatkan kalimat utamanya, baru kita dapat menentukan ide pokoknya. Setelah kita dapat menentukan kalimat utamanya, baru kita bisa menentukan ide pokoknya. Ya, ada sebuah teks yang berjudul Otot Manusia. Langkah pertama kita dari bacaan atau teks berikut ini, kita akan menentukan ide pokok setiap paragrafnya.
Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Setelah kita membaca paragraf pertama, kita akan menandai, menentukan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf pertama. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Jadi, pada paragraf pertama, kita dapat menentukan kalimat pertamanya, yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi, fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Itu sebagai kalimat pertama. Sebagai kalimat pertama ya, Nak, bukan kalimat utama. Kita dapat menentukan kalimat kedua, yaitu kalimat setelah kalimat pertama. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Itu sebagai kalimat kedua. Selanjutnya kita tentukan kalimat ketiga. Kalimat ketiganya yaitu kalimat setelah kalimat kedua. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Itu sebagai kalimat ketiga. Kalimat ketiga. Setelah itu, kita bandingkan. Kita bandingkan setiap kalimatnya. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Ternyata, kalimat kedua dan kalimat ketiga ini adalah gambaran dari fungsi otot pada manusia. Contoh-contoh fungsi otot pada manusia yang menjelaskan kalimat pertama. Otomatis, kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Dan ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Jadi ide pokoknya adalah kalimat pertamanya. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Jadi kalimat kedua dan kalimat ketiga menjelaskan tentang contoh-contoh fungsi otot pada kalimat pertama. Artinya kalimat kedua dan kalimat ketiga menjelaskan tentang maksud atau topik yang diangkat pada kalimat pertama. Sekarang kita akan menentukan ide pokok dari paragraf kedua. Yang pertama adalah kita harus cari kalimat-kalimat yang ada pada paragraf kedua, kita tandai. Kita cari kalimat pertama, yaitu otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Itu sebagai kalimat pertama. Setelah mendapatkan kalimat pertama, kita cari kalimat keduanya. Kalimat keduanya yaitu gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot sebagai kalimat kedua. Nah, setelah itu ada kalimat lagi, otomatis itu sebagai kalimat ketiga, yaitu kalimat kedua dan kalimat ketiga menjelaskan tentang gerak yang disengaja dan contoh gerak sengaja. Artinya, kalimat kedua dan kalimat ketiga menjelaskan tentang maksud atau topik yang diangkat pada kalimat pertama. Otomatis, ide pokoknya adalah gerak yang disengaja oleh otot. Sampai sini pelajaran kita. Kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.